Sok. 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 Sok ceritain sok. Dongeng nih. Sok. Nah. Sok. Jadi gimana tadi tuh? Enggak. Jadi gimana ceritanya biar seru ini bagi-bagi dong. Saja kali. Sok ceritanya apa? Ceritain gitu. Yang bisik-bisik. Enggak, kan di sini kan makan pop mie. Teteh di sini lagi makan. Terus udah makan habis terus? Setengah. Terus tiba-tiba ada yang mau bisikin. Gimana ngebisikinnya? I love you. Kirain ngebisikin apa gitu. Beneran serius loh. Habis ngebisikin kirain ketawa gitu, cekikikan iya, gitu. Masa? Oh. Ah serius ini. Gitu. Malam-malam Jumat kan? Itu nggak ada siapa-siapa. Sepi. Emang lagi sendiri situnya? Enggak, ini sini berdua. Hah? Sama ada berapa orang? Oh. Dibisikin cuma berdua doang. Ah serius nih? Kayaknya itu kode-kode malam Jumat. Oh. Jadi penampakannya nggak kelihatan? Kelihatan? Cuma suara doang. Oh, kerek gitu, cuma. Oh, tapi nggak ada. Oh, itu penampakannya nggak ada, suaranya ada gitu ya. Aduh. Nah, jadi guys, begitu ini ada pengalaman dari apa? Dua orang wanita, ada yang ngebisikin, tapi suaranya ada, penampakannya nggak ada katanya. Ini mistis guys. Barangkali ada penunggunya di sini. Penunggunya ada di sini. Mungkin dia mungkin pengen diajak ngobrol kali, cuekin. Iya. Jadi ceritanya begitu guys, pas waktunya kapan? Pas sore hari. Jam 8 malam. Iya. Oh. Oh gitu. Ih, merinding juga ya kalau gitu. Gimana Karin? Kira-kira cerita yang tadi? Hah? Ada nggak kira-kira? Elok. Nggak mau dibisikin kayak gituan makhluk halus nggak mau. Oke deh guys, ceritanya sampai di sini dulu. Dibisikin makhluk halus lagi berdua jam 8 malam hari Jumat. Assalamualaikum.